Perkenalan, nama saya Sarilo, kelas 8 di Asrama Al Fajar, Kabupaten Bandung. Saya tunanetra dan tunarungu. Saya akan menceritakan tokoh sejarah Nusantara. Saya akan mencerita yang berjudul Tuan Bosco. Tuan Bosco bernama lengkap Karya Albert Trudel. Bosco lahir tanggal 15 Mei tahun 1865, berasal dari Belanda, keturunan Jerman yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi Hindia Belanda pada masa itu. Beliau seorang ahli astronomi. Pada bulan Agustus tahun 1896, Bosco mendirikan perkebunan teh Malabar Pangalengan dan pabrik teh bernama Pabrik Malabar. Pada tahun 1901, Bosco mendirikan sekolah dasar Perpolog Malabar untuk kaum pribumi Indonesia secara gratis. Ia bersekolah merupakan anak-anak karyawan dan buruh perkebunan Malabar. Pada masa kemerdekaan Indonesia berubah menjadi sekolah rakyat dan berubah lagi sekolah dasar negeri Malabar 2. Hingga saat ini Bosco juga berperan penting pendiri sekolah tinggi teknik yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sebagai majelis direktur pada tahun 1924 Kompleks Laboratorium Fisika TH Bandung. Bosco yang namakan Bosco Laboratorium Naturkunde pada tahun 1983. Bosco menjadi perintis dan penggandangan dana pembangunan Observatorium Bosco. Pembangunan tersebut selesai dilaksanakan pada tahun 1928. Namun ia sendiri tidak sempat menyaksikan bintang melalui karena pada tanggal 26 November tahun 1928 ia meninggal. Selama hidupnya Bosco memilih untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya. Karena kecintaan sampai malam. Pada Malabar dia meminta agar hayatnya dia meminta agar jasadnya disemayamkan di antara pepohonan teh di perkebunan teh Malabar Pangalengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.